Itu juga salah satu topik yang saya angkat, kenapa penyakit pembuluh darah, karena salah satu penyakit ya, satu dari tiga penyakit penyebab kematian dan termasuk penyakit yang paling besar menyita apa uang ya, menyita uang di Indonesia itu ya nomor satu penyakit jantung ya. Nomor dua stroke, nomor tiga DM. Itu kalau yang menyita uang ya, tapi kalau yang pembunuh paling tinggi sekarang masih stroke. Jantung itu kalau nggak salah nomor 3. Jadi masih lima besar ya. Ya jadi kenapa penting? Ya karena kayak sobatnya dia yang setiap detik berarti. Karena rata-rata orang yang meninggal gara-gara penyakit pembuluh darah itu adalah karena phase, acute phase-nya atau fase yang gawat daruratnya, fase kritisnya nggak bisa terlewati dengan baik. Gitu. Kalau fase kritisnya nggak bisa terlewati dengan baik ya udah pasti outcome-nya pasti jelek. Jadi begini, pompa air tuh narik air dari bawah tanah. Habis itu dia ngalirin ke selang. Nanti dia masuk ke saringan supaya bagus airnya. Terus habis itu air yang bagus itu masuk ke akuarium. Terus tiap detik berubah. Semakin cepat ini dibuka, semakin sedikit sel-sel jantung yang mati. Gitu. Nah terus pertanyaan tadi gimana dok? Itu kok, oh terus teman saya tuh udah di ring, udah pasang berapa tuh? 5 ring, 6 ring, malah tambah jelek ya dok? Gitu. Ya jadi gini sebenarnya, yang bikin jelek itu bukan ringnya sebenarnya, tapi karena pada saat dia serang jantung, pada saat si arterinya tertutup atau udah mulai tertutup dikit gitu, tapi udah disarankan untuk dibuka sama dokternya, tapi dia masih lama gitu, mikir dulu ya, saya berunding dulu sampai suatu saat dia ngerasa, aduh mah kok saya keringat dingin nih gitu, krokin dong gitu, krokin gitu, nggak mau ke dokter aja, kok enggak, krokin aja minyak tawon, mana minyak tawon gitu, krokin, karena di Indonesia itu obat mujarabnya biasanya krokan katanya. Jadi biasanya orang datang keringat dingin, nyeri dada tuh begitu dibuka, mau di rekam jantung tuh ada merah-merah gitu, krokan mujarab banget. Nah, itu nggak ada kalau di luar negeri, nggak orang dari dada langsung ke IR, ke IGD. Sini ada tugas kerokan. Nah, jadi kalau nyeri dada jangan dikerokin ya. Begitu ada nyeri dada, nggak enak, keringat dingin, bukan masuk angin ya. Masuk langsung aja bawa ke IGD. Kalau ternyata kayak gini, jadi bisa dibuka. Nah, kalau udah terlalu lama gitu, udah kerokan dulu gitu. Ah udah enakan nih mah ya, tidur dulu deh besok pagi aja atau kapan mau berobat gitu, tidur terus. Kita nggak tahu ada gini nggak tahu ya, bangun paginya ya gitu. Atau kalaupun bangun aduh masih nyari dada nih, yuk ke dokter pas dilihat ya udah lama, udah 20 berapa jam, udah belasan jam yang mati, udah banyak selnya. Nah disaranin lah sama dokter ya, dibuka aja pakai kateter ya, di ini pakai ring di kateter. Jebret udah dibuka. Kok saya habis kemarin dirawat satu minggu habis dibuka pembuluh darahnya. Jadi sering capek gitu ya. Sering. Saya biasanya gitu bisa lari gitu satu stadion gitu. Itu naik tangga 2 biji aja udah enggak enak gitu. Nah, itu bukan salah dibukanya. Masih untuk dibuka. Enggak mati semua tuh jantungnya. Nah, tapi karena telat dibawa. Pas kebetulan dibawanya baru pagi. Atau dibawanya udah baru berapa jam gitu. Sel jantungnya udah banyak yang mati. Ya kalau udah banyak yang mati, ya jantungnya bekerjanya jadi kurang. Jantung kerjanya kayak pompa air. Kalau pompa air rusak, darahnya kagak keluar. Kalau darahnya nggak keluar, itu akuariumnya lama-lama habis tuh, nggak keluar air gitu ya. Next, jadi stenting tuh kayak gitu tadi ya. Nah, terus udah habis di stenting, udah habis di ring, terus ya, bagus dong dok, bisa aktivitas kayak biasa gitu, udah bisa obat segala macamnya, bisa mengangkat berat. Nanti dulu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, semua sel di tubuh kita kecuali sel hati itu kalau mati ya temannya yang lebih aktif, dia nggak bisa hidup lagi. Kalau bisa hidup lagi ngapain ada terapi stem cell? Terapi stem cell itu buat ngegantiin sel yang mati, kalau bisa
dia bisa regenerasi lagi gitu. Ya, itulah terapi stem cell gitu. Tapi sampai saat ini perkembangannya walaupun pesat belum terlalu kelihatan gitu ya. Nah, balik lagi. Lah, kenapa dok bisa kayak gitu? Kok biasanya udah diring, gula darahnya udah gede lagi kayak biasa. Bagus dong gitu, saya bisa apa-apain lagi. Nah, yang jadi masalah itu bukan pembuluh darahnya, tapi otot yang sudah terlanjur mati. Jadi, kita kayak saya bilang tadi, kalau misalnya selnya mati, teman-temannya yang nge-backupin gitu. Teman-temannya biasa ngerjain satu kerjaan, sekarang harus nge-backupin temannya. Dari satu kerjaan dia ngerjain 10 kerjaan. 10 kerjaan itu dia kerjain terus-terusan. Lama-lama sih kalau kayak orang nge-gym jadi gede itu badannya, ya kan? Jadi kayak binaraga gitu. Tapi kalau tiap hari suruh push up gitu 1000 kali, 2000 kali, lama-lama mati tuh orang. Sama kayak ini, lama-lama mati juga. Jadi ikut mati juga semuanya. Ya, sel jantungnya ikut mati segala macam. Akhirnya terjadi besar jantungnya. Karena ini udah hampir mati semua. Ya karena udah gak kuat lagi gitu menahan kerja jantung yang banyak. Sekarang kalau pompanya habis, otomatis darahnya itu bakalan kebendung. Kalau darahnya kebendung, paling dekat sama jantung apa sih? Paru. Orang bilang, oh ini gara-gara jantungnya parunya kerendem gitu. Nah, tubuh itu pinter. Dia itu kalau kebanyakan dia ngurangin sendiri. Kebanyakan apa dok? Kebanyakan apapun. Ceritanya pembuluh darah yang belum nyampe ke jantung, gara-gara pompa jantungnya dikit, ini harusnya masuk 10, keluar 10. Masuk dari tubuh 10, keluar ke paru, ke seluruh tubuh lagi itu harusnya 10. Begitu pompa jantungnya turun, ya kan selnya mati, pompanya turun dong. Begitu pompanya turun, keluarnya cuma 5. Masuk 10, keluar 5, masuk 10, keluar 5. Lama-lama gimana? Lama-lama numpuk nih. Ini ngantri nih. Dari mulai ini antrian nih sampai ke belakang nih keluarin sampai ke jalanan gitu ya sampai keluar-luar. Lama-lama yang di luar-luar juga gede pembuluh darahnya. Ya pembuluh darahnya kalau gede terus-terusan kayak balon pecah. Ya kan? Nah, supaya enggak pecah gimana? Pembuluh darahnya pinter. Nah, dia ngerembesin hal-hal yang kira-kira enggak guna gitu. Supaya ukurannya misalnya tadinya 10 bisa jadi 15. Kalau bisa jadi 10 lagi. Dia ngerembesin cairan-cairan, dia ngerembesin plasma namanya. Kalau bahasa medisnya, bahasa kerennya berdifusi ke jaringan sekitarnya katanya. Jadi air tuh direbesin. Organ paling dekat sama jantung apa sih? Paru. Jadi dia ngerembesin air ke paru. Jadi paru harusnya isinya apa? Udara, oksigen. Ya kan? Bukan air. Kalau ada airnya, jadi sese gitu. Parunya bisa nampung udara 100. Tapi yang 50 udah di gara-gara ada rembesan air dari jantung udah kemakan sama air. Jadi kapasitas paru cuma 50. Tuh ini terus terjadi kayak begitu sampai akhirnya kapasitas parunya cuma 40, 30, 20 lama-lama nol. Lama-lama nol. Lama-lama enggak bisa napas. Orang kalau enggak bisa napas mangkat. Gitu. Jadi bahayanya itu. Ya. Next, kita bilang heart failure. Nah, kalau kita udah ngomongin jantung, kita ngomongin agak naik dikit organ yang kepala, otak. Gitu. Stroke ini masih nomor 1 ya sekarang ya. Kalau jantung nomor 2 atau nomor 3. Tapi heart failure-nya itu nomor 1 di seluruh dunia buat masalah ekonominya ya. Itu paling menderita apa orang kalau udah kena heart failure itu pengeluarannya udah jor-joran gitu. Ya. Nah, sekarang begini, kalau tadi kita ngomongin kepala, ngomongin dada, sekarang kita ngomongin kepala. Oke lah, yang dada bisa di-stem, jebret gitu. Oke, bisa. Boleh. Berangsur-angsur. Terus ternyata kepalanya juga ada sumbatan nih. Masih mending sih kalau sumbatan, yang bahaya kalau itu. Jadi ada sumbatan. Kalau kepalanya ada sumbatan sama kayak jantung tadi, nggak dapat makan, sel otaknya mati. Kalau sel otaknya mati, nanti orangnya ngawur-ngawur, terus kesadarannya nggak kayak kita. Ini yang bikin kita sadar kayak gini tuh otak kita.
yang kita bisa tahu ini biru, ini warna hitam, itu otak kita. Gitu. Kita bisa diri kayak begini itu otak kita yang kontrol segala macam ini, tangan kaki kita, otak kita. Terus orang pada nanya tuh, kalau misal terjadi gini, pecah sama blockage ya, orang bilangnya apa sih? Nah ini yang dibilang stroke. Stroke itu ada dua ya, perdarahan atau penyumbatan gitu. Jadi nggak ada stroke ringan, nggak ada stroke berat gitu, nggak ada ya. Stroke cuma dua, perdarahan atau penyumbatan. Biasanya lebih ringan penyumbatan dibanding perdarahan. Kalau perdarahan biasanya yang namanya ada darah, ya harus dibuka, diambil darahnya. Kalau penyumbatan masih mungkin pakai obat obatan. Terus next. Nah, ini spot of stroke. Jadi ceritanya kita tahu dari mana sih kita stroke? Balance. Kita tahu-tahu, kok saya mirip deh tuh mau jatuh. Nah, mata, kok mata saya tahu-tahu buram. Buram ya ini. Kalian cewek satu jadi dua. Jadi dua terus gitu ya, biar enak gitu. Terus face. Mukanya menyong. Ini mah udah sering banget ya, orang pasti tahu muka menyon, pasti wah lu stroke lu gitu. Wah lu jangan stroke lu. Coba lihat muka lu ngaca, oh, menyon nih muka gua, stroke. Terus arms. Sebenarnya enggak cuma arms ya, kaki juga. Kok tahu-tahu nih tangan saya kayak berasa enggak ada, enggak bisa digerakin, saya enggak bisa ngegerakin tangan saya. Terus speech, saya ngomong apa nih? Saya ngomong botol jadi pulpen, saya ngomong baku jadi mobil, ngomongnya jadi ngaco-ngaco gitu. Pak gimana kabar pagi ini? Ya jadi partai saya gitu. Ya itu udah ngaco-ngaco. Terus ya kalau udah kelihatan begini, kalau di luar negeri sih enak sih ya, 911. Bulan-bulan datang? Datang. Kalau di sini gimana ya? Pak lurah dulu, mana dulu gitu ya. Mana dulu, oh istirahat dulu deh, tidur dulu deh. Gak bangun terusnya. Nah, orang pada nanya, dok apa hubungannya? Oh yang kena di otak, mungkin ada orang melurus-luruskan gitu. Oh ya kan otak kan pusat ini, pusat itu ya. Tapi ini sebenarnya bisa dijelasin dengan logika sederhana. Otak kita tuh sampai pantat, percaya gak? Otak kita tuh sampai pantat. Jadi nggak cuma di sini, otak kita sampai di sini, sampai pantat. Jadi sebenarnya otak kita itu begitu di leher ini ada yang namanya spine atau vertebra. Semua hewan vertebra ya, kita ini masuknya ke kingdom animalia ya, kita tuh masuk ke kingdom hewan. Itu punya otak sampai pantat. Jadi selama kita punya tulang belakang itu isinya otak kita. Gitu ya. Buat apa sih tulang belakang? Tulang belakang ini memuat sebuah istilahnya penjalan arang lah ya. Ibaratnya tuh kayak sebuah jalan tol besar yang menghubungkan antara tangan, kaki, segala macam ke bawah gitu. Dokter Yudi. Lalu ini apanya? Ini lebih ke arah presidennya, jenderalnya gitu. Ya. Terus kenapa bisa kelemahan ke sisi gitu? Jadi otak itu terbagi otak kanan dan otak kiri, nggak ada otak tengah ya. Jadi kalau misalnya ada orang zaman dulu nih, dulu zaman saya masih sekolah dulu, ada orang nutup matanya, terus bocah kecil gitu bisa solve Rubik's Cube ya, ya itu bohong ya, kata otak tengah. Wah nggak ada tuh otak tengah, jadi otak cuma ada kanan sama kiri ya gitu. Otak kanan lebih bagus berarti orangnya lebih kreatif, otak kiri lebih bagus berarti orangnya analitiknya lebih kuat. Nggak ada ya kayak gitu ya. Jadi kalau otak kanannya kena stroke gitu, orangnya jadi nggak kreatif gitu. Nggak ada ya. Simply otak kanan mengendalikan otak kiri, otak kanan mengendalikan bagian kiri, otak kiri mengendalikan bagian kanan. Udah, cuma itu doang. Nggak otak kiri bikin orang lebih kreatif, otak kanan nggak ada. Di medis itu nggak ada kayak gitu. Mau orang tuh bekerja otak kanan otak kirinya nyambung saling berbarengan. Nah, terus ini maksudnya apa dok? Nah, kalau orang stroke, dia itu pembuluh darahnya cuma terbagi dua, jadi di kanan atau di kiri. Ya udah, boleh balik ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nah, ini cuma dua nih dari leher. Dari leher pembuluh darahnya cuma di kanan sama di kiri. Jadi tinggal yang tersumbat yang mana? Tersumbat yang kanan,
yang ngapain yang kiri, sumbat yang kiri yang ngapain yang kanan. Tersumbat yang kiri, yang kanan yang menyon, tersumbat yang kanan yang kiri yang menyon. Gitu. Jadi kita bisa lihat tuh, oh, lu gak bisa ngangkat tangan yang sebelah mana, sebelah kanan nih, wah kepala kiri lu tuh. Ya gitu. Coba lu menyonnya kemana, kanan kiri, kanan, oh kepala kiri lu tuh, masalah. Ya gitu. Terus masih, orang udah menyon-menyon gitu masih ngobrol gitu ya. Dua jam kemudian, dua jam kemudian udah makan tuh. Nah, ini yang pentingnya. Kenapa orang sakit pembuluh darah yang tersumbat gitu, selalu harus secepatnya dibawa ke rumah sakit. Supaya apa sih? Supaya dibuka blockage-nya. Udah itu doang. Kalau misalnya dia kayak tadi nih struk perdarahan, supaya apa sih? Supaya darahnya diambil. Kalau jadi gini, kalau orang struk perdarahan makin keluar kan darahnya tuh makin banyak, makin nyumbat otak gitu ya. Jadi otak kita tuh isinya cuma, harusnya cuma otak dan otak, bukan otak, darah dan otak lagi. Nah jadi akhirnya lama-lama otaknya kegeser. Kalau otaknya kegeser, lama-lama orangnya makan, sama aja gitu. Ya jadi mungkin kalau ada orang ditanya A, jawabnya B sambil ngakak-ngakak gitu kan. Oh tapi geser, mungkin bisa benar itu. Mungkin time to call 911 juga kali gitu. Halo. Next. Ya, kalau kita tadi udah bahas yang di dada, yang di kepala, ya kita bahas yang lebih ringan, yang di kaki. Ya kalau kaki hilang satu, masih hidup kan orangnya. Gitu. Malah enak, berat badannya turun kan. Jadi iya dong kan, ini hilang misalnya ini sampai hitam-hitam gitu loh. Sampai nekrosis semua, sampai mati jaringannya, sampai amputasi kan enak. Berarti masih hidup, masih. Tapi kan berat badannya turun, bagus tuh. Berat badannya berapa? Waktu pas pertama masuk, wah 100 kilo dong gitu. Oh gitu, pas udah sebulan kemudian habis operasi habis apa, berat badannya berapa? Wah, alhamdulillah 80 gitu. Tapi kan hilang satu kan. Ya, ya sama, ini juga kalau misalnya dia turun aliran darah ke kakinya, untungnya kaki itu pembuluh darahnya jauh lebih besar daripada jantung yang cuma kayak kabel kecil. Ini gede-gede, ada yang segede-gede gini, segede-gede jempol pun ada. Nah jadi ini biasanya sih nggak terlalu mengkhawatirkannya gitu. Tapi kalau dia complete blockage, ini jelas lebih lama complete blockage-nya daripada yang ada di jantung, karena pembuluh darahnya lebih besar. Tapi kalau pas udah complete blockage kayak gini, next. Kakinya, wah ini terlalu terang ini. Jadi ini sebenarnya kakinya udah hitam sampai atas. Ya. Jadi salah satu tanda kematian sel awal-awal itu selnya berubah jadi hitam. Ya. Awal-awal selnya berubah jadi hitam. Jadi kalau ngelihat hitam, diraba udah nggak ada rasanya, mungkin itu selnya udah mati. Gitu. Itulah kenapa kalau orang DM gitu ya, yang udah ada penyakit pembuluh darah, yang udah pada luka-luka gitu, dok gitu, ya, apa kongkong gitu, datang, ini dok mau cek kaki saya gitu, dibuka udah berewek, udah hilang-hilangan jempolnya gitu kan, terus dipotong-potongin, terasa apa? Enggak dok, enggak. Ya karena udah mati selnya, gitu. Ya, itu basically dipotong juga dia udah gak berasa. Ya karena tadi sumbatan pembuluh darah. Jadi bahaya ya. Yang bahaya lagi adalah sumbatan pembuluh darah tadi sama kalau kayak makin besar selangnya, otomatis kan sumbatan yang kecil itu kan cuma kayak nempel aja gitu. Makin lama gitu kan bikin sumbatan totalnya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau sumbatan itu luruh, jebret, nggak tahu tuh ngalir kemana. Kalau ngalir ke jantung jadi serangan jantung, ngalir ke otak jadi stroke, ngalir ke ginjal jadi gagal ginjal. Jadi tetap berbahaya. Next. Jadi ini saya nampilin ini slide yang agak apa ya istilahnya, agak serius kali ya. Enggak lah, ini saya cuma mau nampilin kira-kira rekomendasi apa sih yang dipakai untuk prevensi dari penyakit pembuluh darah tadi. Ya intinya ya,
kalau dari American Heart Association, orang di atas 40 tahun walaupun enggak punya history dari sakit jantung, idealnya adalah pemeriksaan. Sama National Cholesterol Education Program. Nah, nanti saya terangin kenapa ini orang lipidologi ya yang bahas-bahas tentang kolesterol juga menyarankan. Nah. Wah, oke, aja nih. Break dulu. Dari aterosklerosis. Jadi bahasa bulenya ya, ini bahasa mana itu? Bahasa keroyaknya itu namanya aterosklerosis dia itu. Apa aterosklerosis? Ya itu tadi penyumbatan pembuluh darah. Ada plak di dalam pembuluh darah. Ya. Terus apa? Gimana kok penyumbatan? Orang bisa terjadi kayak begini, gitu. Apa dong? Kenapa bisa terjadi kayak gini? Nomor satu, ya umur ya, umur. Ya, jadi makin tambah umur ya, makin menyadar diri gitu. Nah. Terus nomor dua, ternyata lebih banyak penelitian menunjukkan lebih banyak pada orang cowok nih. Wah, jadi yang cewek. Tapi kalau pada cewek menopause itu hampir setara. Gitu. Jadi ya kalau cewek masih muda no problem. Begitu udah menopause juga sama, harus jaga juga ya. Family history sama genetic abnormalities. Jadi kalau orang mungkin pernah dengar kali ya, ini iklan sebuah brand gula zaman dulu. Kalau orang punya parent, punya orang tua diabetes, anaknya 1 dari 5 orang anaknya pasti menderita diabetes. Jadi kalau si A nikah sama si B punya anak 5, yang satu anaknya pasti diabetes, minimal 1 diabetes pasti. Kalau misal dua-duanya diabetes, pasti 1 minimal anaknya diabetes. Mau anaknya nge-gym tiap hari itu badannya kayak Rambo, tetap dia bakal kena diabetes. Gitu. Jadi yang kita bisa lakuin hanyalah dijaga. Walaupun ya, tapi jangan gini juga, itu menurut penelitian aja kayak gitu. Ya, nggak usah nge-gym lah, nggak usah apa itu, nggak apa-apa. Mungkin tetap kena diabetes juga, tapi dia kena diabetesnya lebih cepat aja. Tadinya mungkin umur 60 kena diabetes ya, dia umur 30 lah kena diabetes. Nah, ini yang non-modifiable, increasing age. Jadi ya udah, nggak bisa, umur nggak bisa balik lagi gitu jadi muda ya. Terus male gender ya udah dilahirin jadi cowok ya udah alhamdulillah aja. Family history ya udah, nggak ada yang bisa milih juga. Saya mau orang tua saya sehat walafiat, pinternya kayak Einstein gitu, nggak ada, nggak bisa. Ya. Jadi itu yang nggak bisa dirubah. Tapi ada yang bisa dirubah. Fungsinya apa? Supaya nggak lebih cepat aja. Atau mungkin bisa nggak kena kali itu. Nah, nomor satu obesitas ya. Jadi jaga makanannya ya, jelas ya. Mau obesitas, tapi orang jaga makanan sama olahraga harusnya bisa turun sih. Makanya biasanya ada orang pada waktu dia sekolah, pas kuliah tuh, wah gila gue dulu pernah kurus coy gitu. Badan gue dulu pernah six pack gitu, begitu ngantor gitu ya. Kerjaannya ya kurus gitu. Jebret kerjaan segini banyak gitu. Udah jebret jam 12 sabar, makan gitu. Oh jebret juga, pulang, sampai rumah capek tidur gitu. Terus aja tiap hari gitu. Hari Minggu, olahraga yuk gitu, olahraga. Istirahat lagi, Senin udah kerja lagi. Ya jadi istirahat. Gitu terus bertahun-tahun. Jadi ya juga itu problematika umat emang. Susah itu. Terus physical inactivity, ini bukan physical activity, itu physical inactivity. Ya karena sedentary. Biasanya karena orangnya sering duduk ya. Jarang kerja di lapangan gitu ya. Jadi kalau mau fisiknya bagus jadi kuli gitu. Kuli fisiknya bagus-bagus. Karena OTS. Biasanya stres ya. Stres ini type of personality, abaikan aja stres gitu ya. Jadi orang stres itu juga bikin pembuluh darahnya rusak. Apa hubungannya faktor mental gitu. Jadi gini, itu sama juga kayak ada orang datang gitu, aduh dok saya mah nih, oh iya ini ibu stres, ini bapak stres gitu, apa hubungannya? Stres sama sakit lambung. Nah ini yang penting. Kalau stres, tubuh itu memproduksi sebuah hormon laktat. Hormon laktat ini kalau di breakdown dalam pembuluh darah itu keluar yang namanya oksidan bebas. Oksidan bebas ini kalau nempel ke pembuluh darah itu bikin pembuluh darah keras. Kalau pembuluh darah keras gini, pernah lihat selang yang udah kayak apa meletak gitu? Nah, jadi keras begitu dia lepas.
Ya, kalau serang lepas ya udah tinggal beli baru. Kalau pembuluh darah lepas, pembuluh darah tuh tubuh manusia itu berusaha untuk menutup lukanya. Pakai fibrin, pakai trombosit segala macam. Nah, itu bikin gundukan. Tuh gundukan makin lama makin gede tuh. Kalau makin lama makin gede dan makin banyak, ya sama aja ya, penyumbatan dong ujung-ujungnya. Gitu. Terus kenapa kok sakit lambung? Nah, laktat itu kalau dipecah menghasilkan ion A+. Ion A+ ini tertimbun di seluruh darah. Kalau tertimbun di mana? Jari-jari, di sendi-sendi, itu bikin pegel. Ya, bikin pegel, bikin gak enak. Bukan asam urat. Kalau asam urat tuh gara-gara kebanyakan makan melinjo tuh. Ada purin kalau itu ya, kestan. Kalau ini lengkap. Jadi itulah kenapa kalau kita habis kerja berat, mau kerja pikiran, mau stres, mau kerja fisik, itu menimbulkan lengkap. Jadi lengkap itu di breakdown, ada ion H+ masuk ke sendi-sendi. Makanya itu kalau kita habis kerja, walaupun kerja fisiknya ringan, tapi kerja stresnya berat, itu kita ngerasa nyampe rumah, duh capek banget ya badannya gitu. Itu karena ion H+ tadi ya. Sama ion H+ kalau mampir ke lambung isinya apa sih? Asam pekat itu warna CR. Jadi klorida yang ada di asam lambung itu nambah pekat gara-gara dahannya. Jadi basically nambahin asam lambung CR, ya udah jadinya sakit lambung gitu ya. Itu hubungannya kenapa bisa terjadi. Saya kok kerasa nggak kerja ngangkat-ngangkat beras tapi tetap belum kerah gitu. Saya kok nggak kerja ngangkat-ngangkat beras gitu tapi stres-stres doang bisa jadi mah, ya itu ya kejelasan. Terus ini juga yang modifiable, hyperlipidemia. Aduh susah banget tuh bahasanya dong. Iya, hyperlipidemia itu kebanyakan kolesterol darah gitu. Jadi kebanyakan lemak darah, lipid tuh darah, lemak ya, lipid tuh lemak ya. Hipertensi, apa sih itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Gimana tuh dok, kok bisa jadi tekanan darah tinggi? Ya balik lagi nih, hyperlipidemia sama aterosklerosis. Punya selang di rumah. Terus, aduh nih mancurnya kecil banget. Terus pencet, supaya mancurnya kencang. Jadi, idenya adalah lumennya dikecilin supaya mancurnya kencang. Itulah tekanan darah. Ya ini dikecilin gara-gara gundukan tadi. Gundukan lumut-lumut yang nempel gitu, jadi terjadilah hipertensi. Jadi ini sama ini kayak kita resetan begitu aja terus-terusan. Dok, saya potensi saya turun gitu ya, tapi makannya masih digeleng, jadi nggak bisa ya. Kita nggak bahas yang kanan ini gimana gitu. Lalu sigaret smoking, sigaret ini rokok. Basically kita tuh ngirim asap gitu ya. Jadi daripada beli rokok, mendingan tiap kalau nyalain mobil, nyalain motor, buka gitu di kenal pohon aja gitu ya. Ya lebih gratis itu ya. Tapi beli motornya juga mahal sih. Jadi sama aja gitu ya. Tapi paling nggak kalau motor bisa dinaikin, kalau ini sigaret nggak bisa diapain gitu. Tau nggak ada orang nabun gitu ya, bakar sampah. Pak, saya mau rokok bentar ya, oh. Nah, kenapa kayak begitu? Sigaret ini ada yang namanya gas CO. Ya, sebenarnya nggak cuma CO banyak sih. Cuman yang berbahaya itu ya karbonnya di sini. Itu merupakan salah satu oksidan terkuat. Ya, kita mungkin pernah lihat gitu ya, yang ada gambar gitu di rumah sakit. Oh, ini bisa bikin ini, bisa bikin ini karena ada zat ini, apa bahan bakar roket lah gitu segala macam. Tapi ya tetap aja ujung-ujungnya asapnya itu yang berbahaya. Itulah kenapa ada third smoker, second smoker. Orang gak ngerokok aja bisa kena, gak enaknya gitu. Bahkan kadang-kadang orang gak ngerokok seumur hidup tau kena bronkitis. Orang gak ngerokok seumur hidup gak tau kena sakit jantung gitu ya. Ya udahlah, mungkin karena yang bergaulan dekat rokok ya, jadi kena gitu ya. Ini basically kerjanya sama kayak langkah tadi. Dia nempel ke pembuluh darah, bikin harden pembuluh darah itu. Pembuluh darahnya luka dalam tanda kutip, jadi pas prok gitu luka, akhirnya dia ya numpuk lagi. Dia berusaha nutup ya, lama-lama itu terjadi terus menerus, sama kayak keloid yang ada di sini. Luka keloid jadi gede gitu, tiap keloidnya dibukain lagi jadi tambah gede lagi gitu, sama sampai suatu saat nutup gitu ya.
Sama diabetes. Diabetes itu gini aja kalau diabetes. Orang diabetes tuh kalau luka susah banget sembuhnya. Kadang-kadang di nyamuk digaruk-garuk tuh sampai untung aja semua tuh segala macam. Ya sama dengan adanya pembuluh darah yang luka sedikit itu susah banget sembuhnya. Ya, jadi mumpung-mumpung terus tuh. Ya, jadi ya, pembuluh darahnya otomatis lama-lama mati. Lama-lama sembuh. Gitu. Ujung-ujungnya penyebaran pembuluh darah deh, penyakit-penyakit kayak gini semuanya. Terus ada yang bisa dimodifiable ya tadi ya, obesitas ya diturunin. Kalau nggak bisa jaga makan minimal olahraga. Terus sampai saat ini juga sih belum bisa tuh. Oh, itu. Sama ini paling high carbohydrate intake. Karena gini, orang kadang-kadang salah kaprah ya. Saya gemuk dong, gitu. Saya udah ngurangin makan lemak, saya nggak makan minyak-minyakan, goreng-gorengan gitu nggak makan. Terus nggak taunya dia makan. Terus kalau nggak makan gorengan makan apa? Saya makan ini protein nabati. Apa nasi? Nasi kan dari nabi kan. Itu saya vegetarian, terus saya makan nasi tiap hari gitu, buah bakul. Oh ya. Jadi gini, kalau terlalu banyak karbohidrat di dalam tubuh, dia akan dikonversi oleh hewan. Dan itu akan empuk, dia akan jadi lemak sumputan. Lemak sumputan itu lemak yang ada di bawah kulit. Jadi bukan lemaknya nggak ada di dalam darah, tapi di bawah kulit. Jadi makin banyak makan nasi, makin banyak makan yang manis-manis, orang bakal makin gendut. Gitu, ya. Jadi dengan orang nggak makan nasi, walaupun dia nggak ada physical activity, maksudnya physical activity-nya sedentar gitu ya, yang cuma duduk-duduk doang, itu bisa kurus. Dengan nggak makan nasi, dengan mengurangi yang manis-manis, ya, gitu. Yang manis-manis penting, maksudnya buat bikin energi, tapi nggak jangan banyak. Next. Itu orang gendut tuh berasa. Nah, ini tadi saya mau kasih tahu. Ya. Jadi ini ceritanya pembuluh darah yang dipotong kayak branch. Ini warnanya apa nih? Ini kuning ya. Ini kalau yang udah lama plaknya jadi hitam. Ini kalau kita lihat warnanya kuning ya. Jadi kalau di sini ada warna kuning, di yang sebelumnya juga warna kuning, itu benar warnanya memang plak tuh kuning. Ya. Nah jadi kita harus menghindarin makanan yang warnanya kuning, kayak itu tuh kuning. Next. Nah apa sih yang warna kuning? Mayones. Ini mayones nyampur minyak sama minyak gitu. Nyampur lemak minyak sama lemak ya, minyak tambah kuning telur ya. Terus ini ada kuning telur ya, warnanya kuning gitu. Terus apalagi margarin itu ya, itu juga tuh boleh makan gini boleh, tapi ya puas tau saya juga ya, kasihan juga ya nggak pernah nyobain makanan enak ya, stres juga tuh. Jadi ntar kenapanya stres gitu ya, bukan stok tapi diserang gitu. Terus buat gue ya, saya kasih amlodipin gitu, kasih atopril gitu, kasihan banget. Jadi seumur hidup minum obat diet gituan gitu. Jadi mendiagnosis hipertensi nggak semudah itu, karena nih bis dari sini kan gak ada lift nih, turun nih set gitu, di bawah diukur tekanan darahnya bisa 150, bisa tinggi ya. Terus stres berpanjangan, stres berpanjangan itu juga bisa bikin darah tinggi. Nah, ada juga bahkan gini, ada namanya white coat hypertension. White coat hypertension itu ada orang datang ketemu orang medis, pokoknya semua yang berbaju putih, makanya white coat hypertension namanya. Itu tekanan darah yang naik. Itu banyak banget pasien-pasien datang ke klinik, datang ke dokter, tekanan darah saya 160, 170 gitu. Setiap datang sih itu dikasih obat aja sama dokternya, amlodipin, kasih topoprol, kasih amlodipin, segala macam. Tapi kok tiap datang ke situ, tiap kontrol obatnya habis, karena darahnya masih segitu-gitu aja. Dikasih lagi obat sampai segambreng gitu. Begitu datang segitu-gitu aja terus 160, 170. Nah, jangan-jangan itu white coat hypertension. Sebenarnya orangnya enggak darah tinggi. Cuman kalau melihat orang yang white coat pakai baju putih, ya. Maksudnya orang medis gitu. Dia biasanya tekanan darahnya suka naik. Anxiety, part of anxiety. Orang ansietas, orang cemas itu kadang-kadangnya yang cemas, khawatir. Gitu. Jadi ya untuk gampangnya ya, ini tips aja sebenarnya ya, buat kalau di rumah saya ini hipertensi apa enggak sih? Beli, mesti beli. Mana ya? Ya memang satu-satunya jalan kalau bisa begitu lah.
atau enggak luangin satu hari ya pinjem, bukan belanja. Belanja emang ngilangin stres sih, tapi kayaknya nggak nurunin tekanan darah, menurunkan salah satu risk factor yang stres bisa. Jadi ukur tekanan darah kita misalnya 2 jam sekali, 3 jam sekali, habis itu dicatat ya tadi, dicari ininya, dicari rata-ratanya, itulah tekanan darah kita yang pasti. Gitu, kalau bisa dilakukan 2-3 hari lebih bagus lagi. Begitu kontrol, kita cek, ini dok tekanan darah saya segini, pas di sini dicek 160, wow, white coat berarti, white coat hipertensi, oh nggak perlu obat. Jadi emang sebenarnya mungkin ya habis apa, emang kadang-kadang mungkin juga orang habis naik tangga, habis minum obat flu, bisa naik. Jadi gitu aja sih. Kalau pertama kita tahu dulu kita hipertensi apa enggak dengan cara yang tadi. Habis itu kita coba kurangin faktor resiko yang bisa dimodifiable, kurangin makan, menurunkan berat badan segala macam. Kalau masih hipertensi juga coba lakukan yang tadi lagi tuh, yang dibil tadi di rata-rata, terus coba turun. Ya siapa tahu hipertensinya turun. Jelas ya Pak ya, saya masih jatahin dua penanya lagi mengingat waktu. Ya kita berusaha mempertahankan fungsi yang masih ada, gitu. Mempertahankan, jadi mempertahankan fungsi yang masih ada, bukan untuk mengembalikan fungsi. Kurang lebihnya seperti itu. Gimana? Saya kurang puas sama saya kan. Ya ke dokter sendiri bang. Itu kan kalau kita ngomong sisi itu kan kita kalau ngomong negatif ya. Tapi ada yang pada saat dia senang, dia lumpuh setengah atau lumpuh sepuluh, dia senang. Terus bisa sebulan ya? Jadi mungkin ya nggak tahu loh, mungkin bukan tidak 100% ya. Tapi mungkin bukan 100%, tapi dia bisa jalan gitu loh. Jadi begini. Kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, pada saat terjadi sumbatan di kepala, ada sel yang setengah mati, ada sel yang udah mati. Sel yang udah mati, ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah mati lah. Gitu. Yang masih setengah mati, dia bisa dikembalikan lagi bahkan sampai ke peak performance, sampai kayak normal lagi. Caranya apa? Kalau di stroke, ya jelas fisioterapi, pemberian neuroprotektor, ya banyak stikolin yang suka diinjeksi. Gitu. Kalau misalnya dia stop perdarahannya diambil, gitu. Terus pakai pengencer darah supaya nggak tersumbat lagi, gitu. Tapi begitu semua sel yang tadi setengah mati, kita bilang terakhir, yang setengah mati tadi udah sampai peak performance lagi, sampai ke titik yang sampai yang benar-benar otak yang mati tadi udah nggak bisa diapa-apain, ya sudah, gitu. Jadi misalnya udah diupayakan semaksimal mungkin, pasiennya bicara masih ngalor ngidul, jangan-jangan kematian otaknya itu di tempat pusat bicara. Ya, yang sebelah-sebelahnya tadinya setengah mati. Tapi dikembalikan lagi sampai ke titik yang dimana benar-benar selnya enggak bisa dibalik atau mati total. Gitu. Ya, kiat-kiatnya minum obatnya teratur, terus fisioterapi. Jadi distimulasi ulang lah istilahnya gitu. Dipelajarin ulang pelan-pelan gitu. Gitu. Jadi yang sel yang masih bisa diselamatkan, gitu. Tapi kalau yang udah mati, ya udah nggak bisa. Itu sama aja kayak tadi ada di sekster yang udah meninggal, ya udah nggak usah diselamatin. Yang diselamatin yang setengah mati dulu nih, supaya gimana caranya supaya orang kalau bisa hidup, gitu, jangan mati, gitu ya. Oke, okay? Sih. Terus ke pertanyaan ibu yang pakai baju merah. Jadi tadi kok bisa sih itu? Dari asam lambung terus kok jadi sesak, debar-debar, panas gitu. Ada sebuah simptom yang namanya heartburn. Boleh mundurin namanya heartburn. Itu adalah simptom ketika si asam lambung di gaster, di lambung ya, asam lambung di lambung ya, naik ke esofagus. Esofagus itu saluran antara
tenggorokan sama lambung itu ada namanya esophagus. Permasalahannya adalah begini, asam lambung hanya bisa diterima oleh lambung. Jadi sel-sel yang di lambung tuh udah khusus banget lah gitu ya. Sel-sel di lambung tuh udah punya proteksi pertahanan sendiri. Yang jadi masalah kalau dia keluar lambung, naik ke atas dong. Nah, si sel-sel yang di esophagus ini gak, pertahanannya gak kayak sel-sel yang di lambung. Jadi terasanya heartburn. Nah, menariknya adalah kenapa bisa terasa rasa berat, kayak berdebar-debar. Di setiap sel di tubuh kita ini, di setiap organ di tubuh kita ini punya yang namanya sistem syaraf. Kita bisa ngerasain sakit itu karena ada sistem syaraf gitu. Jadi jangan heran kita cubit di sini, kadang-kadang sakitnya bisa berjalan sampai sini. Kita jatuh memarnya di sini, kadang-kadang sampai ujung gitu. Jatuh patah di sini, yang gerakin di sini juga sakit. Padahal sih nggak patah, itu patah di sini. Sama, itu yang dinamakan revert pain atau nyeri yang di jalan. Jadi karena dia naik ke atas, si sel-sel di esophagus nggak siap, akhirnya dia teriritasi, terlukai. Terus habis itu sel-sel yang ada di esophagus, sel-sel syaraf itu merespon nyeri tersebut dengan revert pain. Jadi seperti nyerinya bikin sesel, bikin tercekik, rasanya kayak lemas berdebar-debar gitu. Ya. Kurang lebihnya begitu. Karena ada sistem syaraf yang di perifer. Terjadilah revert pain. Oke. Okay. Terus tadi Mas yang di ujung tadi saya lupa pertanyaannya apa ya? Tentang kaget. Ah, berdebar benar juga. Kalau ngelihat gebetan berdebar. Kalau itu juga masuk akal sih. Kenapa kalau lihat gebetan berdebar? Terus kenapa kalau orang sakit jantung nggak boleh dikagetin? Orang sering dikagetin jadi sakit jantung nggak? Gitu kan? Ya. Terus kenapa orang sakit jantung nggak boleh naik roller coaster segala macam gitu ya? Jadi begini, ini melibatkan sebuah zat kimia yang di dalam darah. Jadi ada sebuah zat kimia, bukan sebuah sih, banyak sebenarnya ya. Banyak zat kimia di dalam darah itu yang kalau misalnya dia kena ke reseptor jantung, dia itu bisa bikin debar, dia itu bisa menambah berdebar. Ya, dia itu bisa menambah berdebar atau bahkan bisa bikin hemodinamik itu bisa tahu-tahu langsung turun. Contoh begini. Kalau misalnya orang lari otomatis kan dia jantungnya bakal berdenyut makin kencang gitu kan. Maksudnya sih harusnya kalau orang lari itu supaya delivery oksigennya makin cepat karena denyutnya makin kencang. Yang jadi masalah adalah kalau kita lagi enggak lari, kita lagi diem aja, terus kita lagi ngeliatin di situ ada tawuran, kita deg-degan tuh. Terus lama-lama jadi lemas. Jadi ada enzim tadi, bahan-bahan kimia berupa enzim dan hormon tadi. Sebenarnya yang meningkatkan itu sebenarnya adalah epinefrin sih yang paling tinggi. Epinefrin dan dopamin sebenarnya. Itu kalau bereaksi di jantung, itu bisa bikin debar-debar. Dan itu adalah reaksi yang dikeluarin oleh otak. Jadi otak tuh nyuruh, tolong dong keluarin epinefrin sama adrenalin. Dia kayaknya ngeliat tawuran tuh di depan. Tau gak itu fungsinya buat apa? Biar kalau kita ngeliat bahaya di depan, itu kita bisa langsung lari. Gitu. Ya, itu salah satu apa ya, bentuk adaptasi tubuh sebenarnya. Bentuk adaptasi tubuh. Terus boleh gak sih lo, beneran gak sih tuh orang punya sakit jantung gak boleh naik roller coaster segala macam gitu. Jadi orang naik roller coaster itu bikin takut. Kalau takut, cemas, anxiety, hormon sama enzim tadi yang keluar. Kalau itu sampai kena di jantung, otomatis bisa menginduksi yang namanya tachycardia. Tachycardia itu oksigen tubuhnya banyak. Sama juga kalau disuruh naik roller coaster gitu. Ya itu lama-lama dia deg-degan. Deg-degan itu bikin jantungnya capek lama-lama. Apalagi ototnya udah tinggal dikit. Ya udah. Begitu juga kalau dikagetin itu pitnya langsung ngecek gitu. Begitu pitnya langsung ngecek naik ke atas, dia langsung menginduksi si jantung supaya cepat kerjanya. Ya si otot jantungnya langsung capek ya nanti udah listrikannya udah bolak-balik gitu. Ya udah jadi ya bisa berbahaya gitu. Apalagi pompanya cuma kecil.
Kalau pompanya kecil, aliran yang ke seluruh tubuhnya kecil juga. Sementara dia disuruh kerja keras, ya hancur-hancuran semuanya. Gitu. Ya, itu kenapa orang sakit jantung nggak boleh, roller coaster nggak boleh, kita getil kalau bisa. Kalau bisa kalau ada melihat orang tawuran atau nggak apa, ya ah, mami jangan melihat ke sana ya gitu, nih lihat HP aja, gitu. Jadi kayak kecil lagi. Ya, tapi itu ada manfaatnya sebenarnya adalah itu. Oke. Tapi kalau yang muda-muda yang gebetan mau aja. Oke, ya. Jelas ya. Iya, sih banyak. Kita cukupkan dan beri tepuk tangan buat Bapak Ibu yang sudah menjadi pemenang.